warnanya langsung berubah. Super rich, nah. Selamat datang di Dapur Koci Season Request. Kali ini kita bikin sauce barbecue ala Japan atau yakiniku no tare. Tare itu artinya sauce ya. Yakiniku, tahu kan yakinikunya? Barbecue Jepang. Sebenarnya kalau yakiniku no tare ada banyak-banyak resep, ada macam-macam jenis-jenis. Tapi mungkin paling basicnya terbaik kan. Jadi kali ini saya bikin yakiniku no tare based on soy sauce. Oke, jadi di mana-mana kalau makan yakiniku mungkin pasti ada saus ini. Semua bahannya terus dia di Indonesia. Baiklah. Tak usah lama-lama. Mari kita langsung praktekin gimana cara bikin yakiniku no tare. Ayo, masak. Ayo campur. Ayo campur. Oke, mari kita mulai mencampur-campur semua bahan. Yang pertama, jahe dan bawang putih. Takarannya kira-kira, deh oke. Bawang putihnya 1 biji, jahenya 1 ruas. Deh, kore diharus. Sebentar ya. Oke, sudah dihaluskan sama kochan ya, sudah diparut. Lanjut. Cabe. Kore Nihon no tougarashi da kedo, cabe kurin de oke. Sesuai selera kana. Lada hitam juga sesuai selera sedikit. Gula. Ini dua sendok teh. Madu. Oh, sugar. Kemudian, mirin. Ininya mirin asli ya. Jadi termasuk alkohol. Kalau pakai mirin asli, harus uapin dulu alkoholnya. Kalau kamu pakai bumbu yang seperti mirin yang halal, bisa pakai langsung. Dua sendok makan. Satu, dua. Pakai microwave. Ya, ini sudah di microwave 1 menit. Campur dulu. Wangi jahe sama bawang putihnya keluar nih. Kemudian wijen. Takarannya kira-kira 1 sendok teh. Minyak wijen 1 sendok teh ya. Ayo. 2 sendok makan. 1, 2. Terakhirnya lemon. Lemon. Sepotong aja ya. Di squeeze. Selesai. Sudah. Kalau bikin banyak, bisa simpan di kulkas kira-kira 5 hari. Mungkin maksimal 1 minggu. 1 minggu kan. Habis itu? Yakin kita beru. Sudah. Yakiniku no tare. Jadi, yakinikunya juga sudah ada ya. Mari kalau gitu kita coba. Coba ya. Caranya adalah coba-coba. Warnanya langsung berubah. Wow, super rich nah. Ada rasa bawang putihnya, ada rasa jahenya, asam-asam lemon juga ada, sama campuran tadi semuanya. Gurih juga, wah enak banget. Enak, Mbak bintang satu lagi. Ada tips kochan? Kalau tipsnya rasa madu. Rasa madu itu beda ya, tergantung tempat tampil. Kekko ajiga chigau desu, madu. Nanode waktu masak yang pertama kali, madunya mulai dari sedikit cek rasanya. Selain untuk yakiniku, bisa untuk apa lagi? Donburi. Pakai nasi ya? Yakitori とかに使う. Ayam bakaru ni kasete mo oishii ni aku. So. Ayam bakaru ara yakiniku Jepang. Ikan bakar juga tambah enak ya. Jadi bisa serba guna ya si yakiniku no tare ini. Bikin banyak kan aja di keep untuk 5 hari. Bisa hari pertama makan yakiniku, hari kedua makan donburi, hari ketiga ayam bakar. Oke. Kalau gitu, itu dia hari ini resep seri request kita. Yakiniku no tare atau saus yakiniku. Baiklah, kalau masih ada lagi yang mau request. Masakan lain atau bumbu-bumbu lain boleh, silakan request ke kita, nanti kita coba cariin yang paling gampang dan sesuai sama bumbu yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Bye-bye. Mbak, bingkai satu lagi.